Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi akramana bisyahri siyam wal qiyam. Warazaqana wa iyyakum an-ni'ama wal minan. Wa sallallahu ala sayyidil anbiya'i wal anam. Muhammad ibn Abdullah min waladi Adnan wa huwa afdalu man salla wa sam sallallahu alaihi wa baraka alaihi wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahabatihi al-kiram wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyam amma ba'du fa ya ibadallah اتقوا الله تعالى وأطيعوه اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم اتقوا الله يا عباد الله فإن خير الزاد التقوى وذلك وصية ربكم إلى أول هذه الأمة وإلى آخرها قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله saudaraku muslimin rahimani wa rahimakumullah bertakwalah kepada Allah karena bertakwa adalah bekal yang akan menyelamatkan kita dalam perjalanan panjang menuju akhirat, menuju hari kiamat dan menuju surga Allah. Allah berfirman sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Maka kita sebagai hamba Allah berusahalah menjaga ketakwaan, berusahalah meningkatkan ketakwaan, berusahalah selalu berdoa kepada Allah agar diberikan ketakwaan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kita berada di bulan yang sangat mulia, bulan yang agung, yaitu bulan puasa, bulan yang penuh dengan keistimewaan, bulan yang penuh dengan pahala yang berlimpah, penuh dengan keridhaan Allah serta pengampunannya, penuh dengan berkah, penuh dengan rahmatnya. Karena di bulan puasa Allah membuka pintu rahmat. Wa futihat abwabur rahmah wa futihat abwabus sama. Begitu pula pintu langit oleh Allah dibuka semuanya. Wa futihat abwabul jannah dan dibuka juga pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwabu jahannam dan pintu-pintu neraka semua ditutup oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang termulia, sayyidus syuhur wa sayyidul ayyam, dan hari-harinya adalah hari-hari yang sangat mulia, sangat istimewa. Maka jangan lewatkan hikmah puasa yang dijanjikan oleh Allah, yaitu bertakwa kepada Allah. Bahwa dengan berpuasa kita akan mendapatkan ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, sungguh telah diwajibkan kepada kalian berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana puasa itu telah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Apakah tujuan atau hikmah utama dari berpuasa? Allah menyatakan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah. Lalu apa takwa itu? Apa definisi takwa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan. Beliau mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Wa yushiru ila sadri. Rasulullah mengatakan ketakwaan itu adalah rasa takut. Rasa takut yang terpendam yang ada di dalam hati yang paling mendalam, yang bersemayam di relung hati yang paling mendasar, itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan murkanya,
takut dimurka oleh Allah, takut hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala yaitu hari kiamat, takut jika sewaktu-waktu tidak diampuni oleh Allah, tidak diridhai oleh Allah. Itulah namanya rasa takwa, rasa takut yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, Allah berhak mendapatkan ketakwaan kita. Kita sebagai manusia takut kepada atasan kita, takut kepada orang tua kita, takut kepada yang pekerja, takut kepada mandornya, takut kepada orang yang sepantasnya kita takuti. Karena apa? Karena kalau kita tidak takut kepada dia, kita akan mendapati halangan dalam kehidupan ini, kita akan mendapati musibah dalam kehidupan ini. Begitulah bertakwa kepada Allah di atas segalanya. Murka Allah di atas murka segalanya. Kemarahan Allah ketika marah, maka di atas kemarahan segalanya. Begitu pula ancaman siksa dari Allah Subhanahu wa taala, begitu berat yang diancamkan kepada kita semua yang melanggar perintahnya, tidak mau menjauhi larangannya. Maka ketakwaan itu ada asar, ada bekas, yaitu rasa takut yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Khalifah Abu Bakar, beliau adalah seorang yang terbaik di umat ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang terbaik, tidak ada yang paling baik, paling soleh daripada beliau radhiyallahu anhu, Khalifah Abu Bakar. Bagaimana beliau merasakan dalam kehidupan, walaupun beliau sudah dijamin surganya, beliau seharusnya sudah tenang, tapi tidak demikian. Dengan rasa takwa yang tinggi, beliau tetap takut dengan hari kematian, hari berjumpa dengan Allah, di mana saat itu setiap manusia akan mempertanggungjawabkan apa saja yang telah dia perbuat di muka bumi ini. Khalifah Abu Bakar berjalan, beliau mendapati melihat seekor burung seekor burung yang terbang. Beliau mengatakan, ya tayir, ya tayir, wahai burung, ya laytani mithlaki, aku berharap, aku ingin seperti kamu, wahai burung. Kenapa? La hisaba laka wala adaba, la hisaba al-amal laki wala adab. Karena kamu, wahai burung, kamu senang berterbang ke sana kemari, kamu bebas, tapi besok kamu tidak akan mendapati, menjumpai hisaban amal, hitungan amal di depan Allah. Kamu tidak akan mendapati siksa karena kamu hanya seekor burung. Karena kamu hanya seekor burung. Khalifah Abu Bakar yang sekian solehnya, bersiap dengan ketakwaannya menghadap Allah, rasa takut yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Khalifah Umar, beliau adalah orang kedua yang terbaik di umat ini setelah Khalifah Abu Bakar. Bagaimana ketika beliau melihat seekor kambing, kambing milik keluarganya, beliau mengatakan, wahai kambing, enaknya hanian lagi, senang sekali kamu, wahai kambing, kamu digemukkan, kamu dijaga, dipelihara sampai gemuk, kemudian kamu disembelih dan kamu dimakan, kamu habis riwayatmu karena kematian. Sedangkan aku tidak akan pernah selesai riwayat hidupku dengan kematian. Kematian hanya sekedar pindah alam. Setelah itu aku akan mengalami pertanyaan di dalam alam kubur, dan besok akan menghadap Allah satu persatu, wayatina farda, semua akan mempertanggungjawabkan di sisi Allah apa saja yang telah dia perbuat di dunia, sekecil apapun. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang beramal hanya seberat biji semut dari kebaikan, besok akan ditampakkan oleh Allah, besok akan ditampakkan oleh Allah dan akan dibalas dengan surganya. Sebaliknya, siapa yang beramal di dunia ini keburukan, walaupun hanya seberat semut hitam, besok akan dia lihat di hadapan Allah dan akan ditanyakan oleh Allah, kenapa kamu berbuat seperti ini? Jika Allah tidak mengampuni,
maka Allah akan menyiksanya di dalam api neraka wal iyadzubillah. Ketakwaan adalah rasa takut yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, takut dimurkai, takut tidak berhasil ketika besok berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hikmah utama dari puasa yang kita jalani. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ketakwaan karena puasa tidak bisa didapat dengan semudah membalik tangan pula. Ada orang mengatakan, pokoknya yang penting saya tidak makan, tidak minum, lalu saya dapatkan ketakwaan. Ketakwaan yang dimaksud dari hikmah puasa adalah ketakwaan yang dimiliki oleh seseorang selama dia menjalani hidup kehidupan di dunia ini. Ketakwaan yang istiqamah, rasa takut yang istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mendapatkan dengan berpuasa ini? Maka para ulama menyatakan, pertama, jagalah keikhlasan, saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Berpuasa karena mencari ridha Allah, karena menunjukkan ketaatan terhadap perintah Allah. Kita sanggup tidak makan, kita sanggup tidak minum, kita sanggup meninggalkan segala hawa nafsu kita, keinginan buruk, kita lakukan karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang berpuasa bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, karena dia beriman, dia meyakini bahwa ini adalah perintah Allah, ini adalah ikhtibar, ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sampai di mana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sadar bahwa ini adalah perintah Allah, saya ikut, saya taat sepenuhnya kepada perintah Allah. Lalu ihtisaban, dia mencari balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dia mencari ridha Allah, dia mencari pengampunan Allah. Inilah puasa yang dilakukan dengan keikhlasan. Wa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mencatat, ketika seseorang melaksanakan puasa tidak dengan keikhlasan, maka hikmah utama yaitu ketakwaan tidak akan pernah dia dapatkan. Kenapa demikian, saudaraku yang dirahmati oleh Allah? Karena orang berpuasa atau beribadah yang lain, dia tidak mengejar ridha Allah, tapi mengejar ridha manusia. Hanya ingin dinilai oleh orang tuanya, anak saya berpuasa misalkan. Hanya ingin dinilai oleh kepala sekolahnya bahwa anak buahnya berpuasa. Hanya ingin pujian. Maka amal tersebut tidak akan diterima oleh Allah, dan bukan berbentuk amal soleh, justru itu kemaksiatan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika amal itu tidak ikhlas, itu bukan amal soleh, itu bukan ibadah, tapi itu kemaksiatan yang lebih tinggi daripada kemaksiatan secara umum. Itu kemaksiatan besar, disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai asyirkul aswar. Ketika Rasulullah berdiri di depan para sahabat, beliau mengatakan, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul aswar." Qalu, "Wa ma asyirkul aswar ya Rasulullah?" Qala, "Ar-riya." Rasulullah mengatakan, "Aku sangat khawatir kalian semua akan tertimpa kesyirikan yang kecil." Artinya kesyirikan yang dosanya sangat besar tapi tidak sampai melanggengkan seseorang di dalam neraka, walaupun dia akan lama di dalam neraka. Mereka bertanya, "Apa itu wahai Rasulullah?" Rasulullah mengatakan, "Ar-riya, kalian beramal selalu ingin dilihat oleh orang lain, ingin pujian manusia. Itulah ar-riya, itulah ar-riya wal iyadu billah." Maka jaga puasa kita, sempurnakan puasa kita, carilah keikhlasan, carilah keriduan Allah, semata-mata mencari pahala dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak karena Allah dalam ibadah apapun, maka dia besok menjadi manusia pertama yang akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dalam sebuah riwayat dikatakan ada tiga golongan. Awwalu man tusa'aru bihan nar bihimun nar yaumal qiyamah. Pertama golongan yang akan neraka akan dikobarkan karena tiga, karena golongan itu ada tiga. Yang pertama al-mujahidu fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, berperang membela agama Allah. Kenapa demikian? Dia berperang hanya ingin dikatakan bahwa dia adalah pahlawan, dia adalah jagoan, dia orang pemberani, dan sungguh hal itu sudah dikatakan di dunia. Yang kedua adalah qari'ul Quran atau alimun bil hikmah. Orang yang pandai ilmu agama, orang yang ahli Quran, dia membaca Al-Quran hanya ingin dikatakan dia liyuqala annahu qari', dia adalah orang yang ahli membaca Al-Quran. Yang ketiga al-mutasaddiq, orang yang senang bersedekah, banyak sedekahnya, namun dia hanya mencari pujian, yaitu ingin dikatakan sebagai seorang yang dermawan. Maka jagalah puasa kita, saudara, agar kita mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan ketakwaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin wa khathiyah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. Bertakwalah kepada Allah, sungguh beruntung orang yang dapat bertakwa kepada Allah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, bahwa ketakwaan akan didapat dengan keikhlasan. Keikhlasan bukan sesuatu juga yang mudah didapatkan. Bagaimana agar kita mudah mendapatkan keikhlasan? Ikhlas beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan, biasakanlah khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita sedang beribadah kepada Allah. Khusyuk adalah konsentrasinya hati kita, khususnya ketika kita sedang beribadah kepada Allah. Ketika kita solat, kita ingin dan kita dekat dengan Allah, kita merasa kita dilihat oleh Allah. Itulah kehusyuan. Kehusyuan itu konsentrasi hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan suatu ibadah, baik ketika solat, baik ketika membaca Al-Quran, atau mengamalkan apapun amalan yang baik, kita lakukan dengan khusyuk, yaitu selalu merasa dirinya dekat dengan Allah dan selalu menginginkan keridhaan Allah. Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhudan idh tufiduna fi. Tidaklah kalian berada dalam satu keadaan apapun, tidaklah kalian beramal suatu amalan apapun, tidaklah kalian membaca Al-Quran kecuali ketika kalian melakukannya, maka aku menyaksikan langsung terhadap apa yang kalian lakukan. Kehusyuan ini luar biasa. Ini sebagai penentu keberhasilan ibadah kita, di samping memudahkan kita untuk mendapatkan keikhlasan. Ketika Khalifah Ali menjelang solat, beliau selalu terlihat panik, berubah warna wajahnya dan badannya bergetar. Para sahabat yang lain bertanya kepada beliau, wahai Ali, wahai Khalifah Ali, kenapa anda ketika menjelang solat selalu badan bergetar dan wajah seperti orang ketakutan? Apa yang beliau katakan? Hadhihi sa'atul amanah, waktul amanah. Ini dia, kata Khalifah Ali, waktu yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pernah ditawarkan. Inna aradnal amanata 'ala samawat. Langit pernah ditawari untuk salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al amanah as-salah. Sebagian dari makna amanah adalah salat. Aradnal amanata 'ala samawat wal ard wal jibal.
Begitu juga bumi ditawarkan amanat solat oleh Allah Subhanahu wa taala, wal jibal dan gunung-gunung diberikan, ditawarkan untuk menjalankan amanat solat. Fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha, maka bumi, langit serta gunung menolak amanat itu. Kenapa? Karena mereka tidak sanggup, mereka tidak sanggup melaksanakan amanat itu. Wa asfaqna minha, mereka takut tidak bisa menjalankan amanat tersebut. Wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula, lalu manusia menanggung amanat tersebut, siap menjalankan amanat itu. Ternyata manusia banyak yang zalim dan banyak yang mengalami kebodohan dalam amanat tersebut. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ibadah, hati dari ibadah, hati dari manusia, ibarat hati dari manusia itu adalah kehusuan, terutama solat. Ibnu Qayyim mengatakan al-khusyu' ruhus solat, kehusuan itu adalah rohnya yang menghidupkan solat atau ibadah lain kita. Ketika kita menjalankan ibadah tidak dengan kehusuan, yang pertama, ibadah kita akan berkurang kualitasnya, ibadah kita akan sedikit sekali pahalanya karena kita melakukan tidak dengan kehusuan. Yang kedua, kita tidak akan mengalami kenikmatan di dalam kita beribadah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, pada bulan puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghatamkan Al-Qur'an paling tidak satu kali bersama malaikat Jibril. Beliau salat tarawih, salat malam berjam-jam salatnya. Dari setelah isya sampai separuh malam, sampai sepertiga malam, itu yang dilakukan oleh beliau dan para sahabat dan orang-orang terkemuka di dalam umat ini. Kenapa mereka bisa melakukan itu? Jawabannya adalah kehusuan, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orang-orang yang khusyuk? Wa inna halakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang khusyuk adalah orang-orang yang punya keyakinan kuat bahwa dirinya akan meninggalkan dunia ini, dirinya akan bertemu dengan Allah, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bekal yang akan dibawa bukan pangkat, bukan harta, bukan segalanya. Yang dibawa adalah amal ibadah yang dilakukan dengan ikhlas dan penuh kehusuan di muka bumi ini. Hadza wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Marilah kita tutup khutbah kita dengan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan perintah Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin sahibil wajil anwar wal jabinil azhar wal khalqil akmal. Wardallahumma anil arba'atil khulafa ar-rashidin al-mahdiyin alladhina qadaw bilhaqti wa bihi kanu ya'dilun. Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sittat al-baqin min al-ashrat al-kiram al-barara wa an ashabi Nabi ajma'in wa an tabi'in lahum bi ihsan ila yawm al-din wa anna ma hum bi afwika wa mannika wa karamika wa judika wa ihsanika ya rabbal alamin. اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحين اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحين مباركا حياتهم في الدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آمنا في هذا البلاد اللهم آمنا في هذا البلاد وارزق لنا أئمة عادلة يرحمون رعاياهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.